Kota Tanjung Pinang yang merupakan kota otonom yang terbentuk sejak 17 Oktober 2001. Saat ini, di bawah kepemimpinan Wali Kota Hajah Rahma SIP dan Wakil Wali Kota Endang Abdullah SKP MSI bersinergi bersama DPRD Kota Tanjung Pinang serta seluruh lapisan masyarakat terus memberikan berbagai perubahan baik dari segi infrastruktur, reformasi birokrasi, pendidikan, pariwisata, dan lain sebagainya yang berkembang cukup pesat. Adapun pembangunan infrastruktur yang telah dibangun, diantaranya Gedung Quran Center, pembangunan Gedung Kantor Lurah Tanjung Pinang Kota, pembangunan Gedung Puskesmas Seja, renovasi ruang khusus penanganan pasien COVID-19 di RSUD Tanjung Pinang, revitalisasi Gedung Sekretariat Lembaga Adat Melayu Tanjung Pinang, dan pembangunan Gedung PGRI Kota Tanjung Pinang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang juga melakukan pengaspalan dan pelebaran jalan, diantaranya pengaspalan jalan di Kampung Sidomulyo, Kelurahan Pinang Kencana, pengaspalan jalan di Kampung Bukit Air hingga ke perumahan Bumi Air Raja, Kelurahan Pinang Kencana, pengaspalan jalan di Jalan Wonoyoso, Kelurahan Batu Sembilan, pengaspalan jalan di Jalan Sukamaju, Kelurahan Batu Sembilan, pengaspalan jalan di Kampung Secarang, Kelurahan Air Raja, pengaspalan jalan di Kampung Haji, Kelurahan Sejang, kemudian pelebaran jalan di Jalan Garuda, Kelurahan Batu Sembilan. Selain itu, pemerintah Kota Tanjung Pinang juga telah melakukan pembangunan mall pelayanan publik yang merupakan MPP kedua yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, serta penanganan banjir di beberapa wilayah di Kota Tanjung Pinang. Di kepemimpinan Rahma Endang juga berkomitmen untuk mewujudkan Tanjung Pinang terang menderang dengan didirikan sebanyak 8.438 tiang lampu yang tersebar di Kota Tanjung Pinang. Kemudian pemasangan lampu penerangan di kawasan wisata Bukit Manuk dan penataan panggung balai adat Pulau Penyengat bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK serta realisasi SPAM SWRO di Pulau Penyengat yang dialirkan ke setiap rumah warga. Selain itu, pemerintah juga telah mendirikan rumah perlindungan bagi perempuan dan anak. Di lokasi gedung Quran Center, pemerintah Kota Tanjung Pinang juga membangun masjid sebagai sarana ibadah para santri dan warga sekitar. Sebagai perhatian pemerintah Kota Tanjung Pinang kepada pelaku IKN dan UMKM, pemerintah juga membangun gedung sentra IKN di kawasan Bintang Center. Di tahun 2022 ini, pemerintah Kota Tanjung Pinang juga melakukan revitalisasi atau penataan kawasan Melayu Square sebagai kawasan kuliner dan perparkiran dan telah membangun pasar relokasi sementara Puan Ramah di Jalan Kijang Lama, Kilometer 7 Tanjung Pinang. Hibah pembangunan gedung NU berlokasi di Jalan Bandara Tanjung Pinang. Saat ini progres pembangunan yang akan dilakukan di kepemimpinan Rahma Endang yaitu revitalisasi pasar baru di Kota Lama, kolaborasi bersama Kementerian PUPR RI. Rencana pembangunan gedung sekolah SMP Negeri 17 Tanjung Pinang, Jalan Hanjoyo Putro untuk zonasi wilayah Tanjung Pinang Timur. Kemudian perencanaan pembangunan Puskesmas Tanjung Pinang Barat di gedung X kantor DP3 Tanjung Pinang, Jalan Riau. Serta perencanaan kawasan Bintang Center sebagai pusat kuliner atau street food. Saat ini, pemerintah Kota Tanjung Pinang juga mendukung para investor yang akan berinvestasi di Kota Tanjung Pinang. Adapun program yang dilakukan di kepemimpinan Rahma Endang, yaitu program bantuan seragam dan kelengkapan sekolah gratis bagi siswa baru SD dan SMP. Di sektor kesehatan, untuk memudahkan pasien rujukan dari Kota Tanjung Pinang yang akan melakukan rawat jalan di Jakarta dan Kota Batam, pemerintah juga menyediakan rumah singgah beserta kendaraan operasional secara gratis. Selain itu, inovasi yang telah dilakukan pemerintah Kota Tanjung Pinang saat ini, diantaranya penerapan kartu kendali gas LPG 3 kg subsidi Puan Mole, kartu solar subsidi
bagi bus wisata dan alat-alat berat petani. Kemudian hadirnya Gerai Pangan, Jalan Hang Lekir, Kilometer 10 Tanjung Pinang, serta bantuan alat-alat pendukung pertanian bagi kelompok tani. Untuk menunjang pemasaran produk UMKM, pemerintah juga telah menyediakan fasilitas etalase bekerja sama dengan swalayan-swalayan yang ada di Kota Tanjung Pinang. Selain itu, pemerintah Kota Tanjung Pinang juga memfasilitasi Bazar Juadah Nusantara di kawasan Gedung Gonggong yang hadir setiap hari Sabtu dan Minggu. Adapun rencana pembangunan pemerintah Kota Tanjung Pinang juga akan mendirikan rumah mandiri perempuan tangguh yang berlokasi di Jalan Sumatera. Program Rahmandang yang langsung menyentuh kepada masyarakat diantaranya pemberian bantuan berupa alat penunjang bagi pelaku IKM atau UMKM melalui dana CSR. Berikut ini adalah beberapa penghargaan yang telah diterima di masa kepemimpinan Rahmandang. Penghargaan Anugerah Parahita Eka Paya, predikat WTP tahun 2021 dari BPK Perwakilan Kepulauan Riau. Penghargaan Capaian Vaksinasi Terbaik Kabupaten Kota Sekepri tahun 2021. Juara 1 Cakupan Imunisasi Tertinggi Nasional Triwulan 1 tahun 2022. Penghargaan Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi Peringkat 5 Terbaik Nasional. Penghargaan Kota Layak Anak tahun 2022. Penghargaan DKN Award 2022 sebagai terbaik 1 se-Indonesia tipe pemerintah kota sedang. Penghargaan sebagai Kepala Daerah Perempuan Inspiratif dari Tempo Media Group dan berbagai penghargaan-penghargaan lainnya. Dengan capaian berbagai sektor dan progres pembangunan, inovasi, kebijakan, dan prestasi yang telah diraih, saya, Wali Kota Tanjung Pinang, Haja Rahma SIP, bersama Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Bapak Endang Abdullah, SKP MSI, akan terus berupaya menjalankan amanah masyarakat dengan bergandeng tangan bersama dengan seluruh perangkat daerah, DPRD, Forkopimda, Camat, Lurah, RT RW serta seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan Kota Tanjung Pinang yang maju, bangkit bersama menuju Smart City Madani.